بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على إحسانه الشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات ربه وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. نعم الحمد لله selalu kita memuji Allah dan tidak boleh luput dari kita berzikir kepada Allah, memuji Allah, bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang memberikan nikmat-nikmat begitu banyak. Di antaranya adalah nikmat sehat dan nikmat kesempatan yang kita dapatkan saat ini untuk belajar, melanjutkan pelajaran kita, khususnya pelajaran nahwu pada saat ini dengan antum dan ustaz juga. Taib. Salawat dan salam juga kita ucapkan dan kita berikan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga untuk keluarganya, para sahabatnya serta orang-orang yang kita mereka dengan ihsan sampai hari kiamat kelak. Taib, kaifa halukum jami'an? Ya tulab Muhajir Haikal, aina sautuka? Ihsan, kaifa haluk Ihsan? Kenapa murojaahnya jarang ini? Hah? Baik. Enggak jarang ya. Tariq Asjari tahfiznya dengan Ustaz, Fikri Ihsan tahfiznya dengan Ustaz, Muhajir tahfiznya enggak dengan Ustaz. Tayib, mana yang lain? Kenapa cuma bertiga ini? Trio macan atau trio apa ini? Ya enggak bisa lah, namanya belajar ya nunggu. Masa belajar enggak sabar? Mau jadi dokter kok enggak sabar? Ya Muhajir, gimana kabar beras tagi? Aman? Alhamdulillah. Enggak ada yang rusuh kan? Aman, alhamdulillah. Amankan daerah sana ya. Jangan sampai orang bawa ke atas. Fazli Siagian baru masuk. Izin ngapain? Ini sudah usahaan dari tadi nih. Aywa. Kaifa haluka Fazli? Ini juga apa Ustaz ini? Tahfiz Ustaz ini Fazli, Fikri, Torik. Kenapa? Karena jarang hadir kamu di tahfiz, makanya Ustaz tanya. Tawa ya. Apa? Aduh, itulah tadi. Baik. Masih udah cuci muka nih semua kan? Kalau cuci muka masih bisa lah dipastikan udah. Kalau mandi wallahu alam ya. Wallahu alam, udah mandi atau belum? Tayyib. Gimana ujian nahunya sulit? Terkejut. Apa sulitnya ujiannya? Lah. Hah? Terkejut itu kan bukti menandakan bahwa tidak sesuai ekspektasi. Nawasib ya. Uktub mukhattat yuwaddihu nawasib wa jawazim al-mudhari. Mukhattat gampang sekali. Yang kelima, a'rif hadhil jumlah darastun nahwa fil madrasah. Ada yang tahu? Coba Tariq, darastun nahwa fil madrasah.
Naam. Naam. Dhamirnya ana. Yang mana ana tu wa atta dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il. Apa lagi? An-nahwa. Til madrasah majrur bil fathah, bil fathah ada aja. Tayyib, bagus. Istakhrijil af'al wa fa'ilaha min surah al-insyirah. Keluarkan fiil-fiil serta fa'ilnya dari surat Al-Insyirah. Gimana? Sulit surat Al-Insyirah? Banyak yang nengok Google kayak ini. Bagus. Gampang soalnya kan? Ini soal pertama lebih gampang. Qala al-musannif al-af'alu thalathah udhkurha ma'al misal. Fi'il ada tiga, sebutkan dengan contoh. Gampang kali. Aduh. Yubnal fi'lul madhi ala thalathi halat. Fi'il madhi mabni dengan tiga kondisi. Sebutkan dengan contoh. Sebutkan. Mabni ala sukun, mabni ala al-fathi, mabni ala... Apa satu lagi? Al-dhammi. Ahsantum. Gampangnya ya Allah. Semoga nilai kalian bagus lah semua ini. Belum pun Ustaz koreksi. Malas Ustaz. Hah? Ustaz tinggal buat 100 semua kan gampang. Enggak lah. Yang malas belajar kan ketahuan jawabannya sama dengan Muhajir. Jawabannya sama dengan Fazli. Yang malas belajar. Maksudnya orang-orang mereka nyontek ke Muhajir, nyontek ke Fazli. Ya. Torik. Oh gitu. Yang lain nyontek ke kamu enggak kan? Masya Allah. Oh biasanya dihidupkan. Baik. Apa tema kita sekarang ini? Pembahasan kita sekarang ini apa ini? 6 orang lagi yang belajar. Ah. Halaman berapa kita sekarang? Hah? Yang udah sampai mana al-ismul marfu? Hah? Naib fa'il? Hah? 84 Babul fa'il ini. Babul fa'il udah.
Tayyib. Barakallahu fikum. Nah, ini mukhattat ini, perhatikan. Perhatikan halaman 88 ini. Mukhattat yuwaddihu anwa'al fa'il ma'at tamthil hasbama dzakarahul musannif. Gambaran yang menjelaskan macam-macam fa'il disertai contoh sesuai apa yang disebutkan oleh pengarang kitab Ajurmiyah. Fa'il terbagi menjadi dua, zahir mudmar, dalam bentuk zahir ataupun dalam bentuk dhamir. Ya. Zahir gampang sekali, qama zaidun. Yang mana fa'ilnya ini? Oh, bukan koma. Ahsanta. Tayyib. Jangan marahlah. Ustaz baru belajar ini. Ustaz baru belajar. Namanya baru belajar marah-marah. Kemudian dalam bentuk dhamir terbagi menjadi dua, ada dhamir muttasil, ada dhamir sebenarnya ini zahirun, zahir atau mustatir. Zahir muttasil, kemudian mustatir. Contohnya ta'ul fa'il darabtu. Na al-fa'ilin darabna, alifus nain daraba, wawul jama'ah darabu, nunun niswah darabna. Ini zahir, seluruhnya terlihat dan tersambung. Tu, na, alif, waw, nun niswah. Adapun mustatir, perhatikan. Zaidun daraba, hindun darabat. Ada enggak fi'ilnya, fa'ilnya di situ? Yang mana? Hah? Hindun sama Zaidun. Salah antum. Fa'ilnya bukan, namanya sembunyi. Ini di titik-titik ini. Berarti Zaidun sama Hindun ini apa posisinya ini? Siapa yang tahu? Maf'ul pula. Ini posisi mubtada ini. Zaidun mubtada, Hindun mubtada. Doroba fi'il. Fa'ilnya mana? Fa'il domirun mustatirun takdiruhu huwa. Dorobat fi'lun madhi. Fa'ilnya mana? Domirun mustatirun takdiruhu hiya. Seperti itu. Zaidun sama Hindun ini enggak ada masalahnya di sini. Dia mubtada di sini. Jangan terjebak. Naam. Selesai, baru masalah i'rab. Semoga antum sering-sering membaca ini, karena ini penting untuk wawasan, ya, untuk wawasan. I'rabnya banyak kali di sini. Bagus, sebenarnya bagus untuk antum yang niat belajar, niat pintar meng-i'rab, dari sini belajarnya. Tapi kalau yang malas-malasan, ya udah ilmunya pun malas ke antum. Nah, ini bagaimana cara meng-i'rab al-fa'il al-mudmar. Fa'il dalam bentuk dhamir, disinilah cara mengirobnya. Harusnya berhasil semua mengirob. Darostun nahwa fil madrasah kemarin itu. Inilah dia. Fi'lun madhin mabni ala sukun litisalihi bita'il fa'il wata' dhamirun mutasil mabniun ala dhammi fi mahali raf'in fa'il. Begitu seterusnya. Lalu latihan. Iqra'i suratal karimata al-atiyah wa'ayyin al-af'al wa fa'ila kullin minha. Bacalah surat-surat yang mulia di bawah yang berikut. Kemudian jelaskan fi'ilnya beserta fa'ilnya. Tayyib. Kita baca ini soal. Qala ta'ala, idza ja'a nasrullahi wal fath. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. طيب. Pertama, Ustaz sebutkan, Ustaz panggil nih, ya. Muhajir, silakan, mana fi'il? Bagus. Kemudian
sabar-sabar. Kemudian fazli, mana fa'ilnya? Nasrullah. Nasru. Tayyib, bagus. Kemudian tarik, mana fi'il lagi? Ra'aita, mana fa'ilnya? Ya, bukan kamu lagi ya. Fikri Ihsan, mana fa'ilnya? Ini mana suara orang ini? Ah, fa'ilnya mana dari fi'il yang disebutkan oleh Tariq tadi? Aduh, gak nyambung cerita kita jadinya. Ah, apa? Anas. Jadi ta, dhamir ta, bagus. Kemudian seberikutnya siapa usah tanya lagi nih? Setelah Ihsan, Nabil. Bil. Mana fi'il lagi bil? Yadkhuluna. Tayyib. Apa fa'ilnya selain itu, selain Nabil siapa lagi? Fazli khalas. Hibban. Gak aktif pun ini orang. Raivandi. Gak aktif lagi. Di, udah di unmute, unmute nih orang nih gak muncul-muncul. Nabil. Udah, siapa tadi anak-anak? Hibban, mana? Masih off dia nih. Ah, gak seru nih sama mereka-mereka nih. Hadir tapi gak mau aktif. Ah, yaudah, mana ini muhajir? Yadkhuluna itu fiilnya, mana fa'ilnya? Hum, mana hum di situ? Gak ada hum di situ. Ah, mana ada hum di situ? Muhajir. Apa jawabannya? Anas. Ah, enggak tahu yang tahu, yang tahu. Tahu sama tahu, TST. Mana ini Fazli, Ihsan, mana fa'ilnya ini? Wawul jamaah. Wawul jamaah ya. Hebat. Domir. Yadkhuluna ya. Siapa tadi jawab? Siapa tadi Nabil, apa jawabannya? Domirhum. Sebutkan domir hum mustatir, disebutkan mustatir, cumananya? Dia mustatir, mustatir kan artinya tersembunyi, jadi kita paham, oh tersembunyi. Kalau cuma bilang hum, hum mana ada hum di situ? Tayyib, apalagi? Fasabbih, fi'il atau enggak itu? Ah, mana fa'ilnya? Mustatir, tayyib. Harus disebutkan, jangan anta-anta. Sebutkan dia. Wal fa'il dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu anta. Seperti itu. Wastaghfir juga sama dengan fasabbih. Sahih? Hu, apa di situ hu? Bagus. Siapa yang jawab maf'ul itu? Fazli ya, mumtaz. Taz, mumtaz.
Naam. Soal kedua, bayyin nau'al fi'li fi ma yali wa qaddir fa'ilahul mustatir. Jelaskan jenis fi'il yang ada di bawah ini, kemudian tentukan fa'il yang mustatir darinya. Qul a'udzu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq. Qul a'udzu khalaqa. Siapa yang jawab? Tariq. Fadhal. Qul. Fi'il amr. Taqdirul fa'il. Naam. Sayyid. A'udhu Nabil. Amri. Fi'il amri. Fi'il amri enggak? Fi'il mudhari. Taqdirul fa'il al-mustatir apa? Mumtaz. Khalaqa Fikri. Hayya Fikri. Hayya ya hayya. Fikri. Pas. Masa enggak tahu khalaqah? Apa jenis fi'ilnya? Madhi, terus fa'ilnya? Hah? Domir hu, mana hu di situ? Fa'ilnya adalah domir huwa. Huwa mustatir. Naam. Yang ketiga, a'rib ja'al haqqu wa zahaqal batilu. Gampang kali ini. Lebih payah lagi darustun nahwa fil madrasah. Lebih gampang lagi ja'al haqqu wa zahaqal batil ketimbang darustun nahwa fil madrasah. Naam. Baru setelahnya pembahasan masih tentang marfu'atul asma, isim-isim yang marfu setelah fa'il, ada namanya naibul fa'il, ya. Ini berarti hampir sama pembahasannya dengan fa'il, karena naibul fa'il. Kalau kita jelaskan ini gampang sekali, tapi Ustaz rasa cukup karena Ustaz lapar lihat tingkah antum semuanya. Ya. Barakallahu fikum. Saya cukup lapar. Ya, yang hadir ini kita tandain ini. Kalau dia bilang hadir berarti hadir dia. Tariq, Anabil, Abdurrahman, hadir ya. Kemudian langsung hidup semuanya nih. Kemudian Surya Fitra. Kok hadir kamu sekarang, tadi off aja semuanya. Mana lagi? Ahikal hadir. Kemudian Surafita Huda Nabil, Fikri Ihsan, Fazli. Kan off dia Fazli kan? Off dia kan? Mana dia tulis hadir tuh? Mana dia? Oh, tulis besar-besar hadir ditulisnya ini. Rifandi. Enggak ada jawaban ini. Huh?
Arifandi enggak ada kan? Hibban juga enggak ada. Berarti Reza juga enggak ada. Surya Fitra langsung hilang ini kan? Mana ada termut. Dari tadi Ustaz unmute nih punya kamu nih Arifandi. Apa enggak ada jawaban? Tayyib, barakallahu fikum. Yang penting dia ngasih balasan, gak apa-apa. Lagi bising Ustaz, nanti terganggu. Belajar kok lagi bising. Makanya cari tempat yang sepi lah. Aneh. Lagi buat rendang untuk pelanggan. Subhanallah. Belajar atau buat rendang ini? Berapa harga rendangnya nih? Nah, berapa gan harga rendang? Kayak jualan online kita terakhir. 150k. Mahal kali. Berapa kilo? Sekilo. Oh iya, sekilo kan. Rendang sekilo. Ah, mantap. Diskon sekolah. Astagfirullah. Marang ngobrol 75%. Astagfirullah. Khair, lanjutkanlah nanti bisnisnya, nanti lanjutkan ya. Asal apalah persenan untuk Ustaz jangan lupa. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.